Polres Pemalang ya. Dan di sini pada hari ini, hari Minggu ini, ada acara untuk senam dan juga sepeda santai yang diadakan oleh PKB Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Dan ini ya, suasana sangat ramai sekali pada pagi ini. Mari ikuti perjalanan saya. Harla PKB ke-24 diisi kegiatan olahraga berupa senam dan sepeda santai, viral News Pemalang. Memberitakan pada hari Minggu tanggal 24 Juli tahun 2022 ada kegiatan senam massal dan sepeda santai yang diadakan di Gedung Serbaguna Kota Pemalang atau lebih tepatnya berada di Jalan Jenderal Sudirman depan kantor Polres Pemalang dan dekat juga dengan kantor Bapeda Pemalang dan penyelenggara acara dari PKB yang merupakan partai besar yang lebih dominan bernuansa religius. Pada sekitar jam, pukul 6.30 WIB mendadak Gedung Serbaguna dipenuhi oleh masyarakat dari berbagai desa yang masih dalam wilayah Kota Pemalang dan kota-kota sekitarnya. Pada acara ini hadir juga, Pak Iskandar Ali Syahbana selaku Ketua Cabang PKB Kota Pemalang beserta jajaran dan simpatisan, Pak Subur Musoleh anggota Dewan PKB Kota Pemalang, Pak Sukirman, anggota Dewan PKB Provinsi Jawa Tengah, dan semua relasi-relasi dari pimpinan dan jajaran partai-partai yang bersinergi dengan PKB. Acara dimulai dengan pembuka, dilanjutkan dengan pelepasan peserta sepeda santai, lalu dilanjutkan dengan senam massal di halaman Gedung Serbaguna, Kota Pemalang, Jawa Tengah. Yang sektor Pak, keamanan bagaimana Pak? Kondisi ya, aman ya. Aman semua ya Pak ya? Aman ya? Ya, oke. Saya Mas Udin, tepatnya Udin Cepu. Mas Udin? Mas Udin, alias Udin Cepu dari Tim Cepu. Tim Cepu, Panarjan Utara ya, Tim Cepu ya. Ini Mas Udin bawa berapa personil nih Mas, dari rekan-rekan? Kira-kira yang perempuan ada 30-an, yang laki-laki kira-kira 25. Berarti semuanya berapa? Berarti sekitar 55. 55 ya. Ibu sekalian, mohon pengertian, mohon diperhatikan. Ada beberapa itu. Mungkin Mas, ada pesan Mas yang mau disampaikan ke masyarakat wilayah Kabupaten Pemalang khususnya ada acara ini Mas, yaitu tadi ya memperingati Harla. Dan ini kan lebih utamanya atau lebih dominannya yaitu untuk olahraga. Menurut Mas Udin gimana ini Mas? Yang pendapatnya? Meningkatkan olahraga walaupun gue sederhana tapi mendapat tenaga yang fit dan sehat. Oke. Oke Mas Udin ya, dari Cepo ada yelenya enggak Mas dari Cepo? Ada. Permisi. Cepo, yes. Oke. Terima kasih. Iya. Bagus sekali ya, sangat positif sekali. Olahraga kan berarti untuk demi kesehatan. Ya masyarakat Pemalang sendiri. Kita boleh ya. Untuk hidup sehat. Mau tanya-tanya nih Bang, ini dari komunitas mana ini Bang? Komunitas Gober. Gober. Ya. Ini mewakili desa atau gimana Bang? Mewakili desa. Atau kelurahan ya? Kelurahan Kulutan. Ini berapa personil Bang? Berapa personil yang ikut di sini? Personil berapa semua yang ikut? 25 yang ikut sini ya. Dan izin ini saya wawancaranya dengan siapa atau saya ngobrolnya dengan Bapak siapa atau Mas siapa? Pak Warmo ya. Menurut Abang gimana nih Bang? Ada acara seperti ini Bang? Ada yang dia untuk berjalan silaturahmi ya. Dan dari tadi kan untuk ada acara kegiatan yaitu senam dan juga sepeda santai ya, itu masuk olahraga ya. Oke. Untuk hari ini, hari Minggu ini ada acara apa ini Pak? Yeah.
yang akan menjadi modal kita untuk memenangkan pemilu 2024 yang akan datang. Pemalang siap untuk menang PKB? Ya. Kabupaten Pemalang siap memenangkan Gus Muhaimin? Ya. Kabupaten Pemalang siap untuk menjadi yang nomor satu? Ya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pesan saya sekali lagi, jaga kekompakan. PKB lahir dari rahimnya Nahdlatul Ulama. Maka konsolidasi yang pertama, PKB dengan NU harus kompak, PKB dengan NU harus satu kata. Karena PKB lahir untuk menjaga martabat kehormatan Nahdlatul. Meski PKB lahir dari NU, tapi PKB